السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى سجل بوجي الله عز وجل يوم mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Wassalatu wassalamu ala rahmatil muhda Salawat dan salam Semoga tercurahkan Untuk rahmat yang dihadiahkan kepada kita Yang kata beliau alaihi salatu wassalam Kullu umatiyat yadkhulul jannah Illa man aba Semua umatku Bakal masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Subhanallah. Sebuah karunia yang agung tatkala baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menfonis semua umatnya masuk surga. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bingung. Adakah manusia yang enggan masuk surga? Semua yang mendengar tentang keindahan surga Tentang kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalamnya Niscaya semua akan terdorong untuk masuk surga Tanpa terkecuali. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan ada yang tidak mau masuk surga Lalu beliau mengatakan Man ata'ani dakhalal jannah Wa man asani faqat abad Barang siapa yang patuh kepadaku, taat kepadaku, maka niscaya dia akan masuk surga. Dan siapa yang durhaka kepadaku, tidak mentaatiku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Semoga kita bisa mentaatin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam urusan ibadah tapi dalam urusan akhlak dan perilaku yang sudah bertahun-tahun kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad ini, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan ini. Semoga sholat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Ahibati fillah. Malam ini malam 18 sahih 18 sya'ban 1440 hijriah hanya tinggal hitungan hari kita akan masuk ke bulan ramadhan Allahumma balighna ramadhan kita masih dalam bab doa berkaitan dengan bagaimana adab dan etika meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla silahkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع الحاضرين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري رحمه الله تعالى في أدب المفرد باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن الاعلى عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقول ان شئت وليعزم المساله وليعظم الرب فان الله لا يعظم عليه شيء اعطاه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن اليه an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala kual, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daa ahadukum falyazim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakriha lahu barakallahu fik bab tentang bersungguh-sungguh dalam berdoa dalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla Kenapa? Karena nggak ada yang bisa maksa Allah. Dalam kedua hadis ini, kita diajarin sebuah adab ketika engkau memohon kepada Allah, jangan pakai insyikta. Ya Allah, kalau engkau mau kasih, ya Kalau enggak, enggak apa-apa. Kenapa enggak boleh? Karena ini berangkat dari kelemahan keyakinan antum dengan kebesaran Allah Azza Seakan-akan Allah nggak bisa ngasih antum. Antum nggak ngomong sama manusia. Antum berpikir permohonan antum ini berat buat dia. Antum akan mengatakan Ustadz kalau bisa bantuin Ustaz ya. Kalau Ustadz mampu. Kalau enggak ya enggak apa lah, anak cari jalan lain. Karena kita tahu kemampuan Ustadz yang kita minta tolongin ini memang terbatas, sedangkan sama Allah nggak boleh. Dan nampak juga orang yang menggantung permohonannya dengan kalau engkau bisa, kalau engkau mau, itu dia tidak terlalu butuh gitu. Kalau untuk nggak bisa bantu, gak apa-apa lah, dia akan cari jalan lain gitu. Padahal kita tahu Allah Azza wa Jalla ala kulli syai'in Qadir. Atauhu kalam. Allah kalau mau ngasih itu tinggal ngomong. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allah itu kalau mau ngasih, kalau ingin sesuatu terjadi, Allah tinggal ngomong kun. Sehingga kalau antum minta sama Allah berdoa, minta dengan penuh keyakinan Allah Azza wa Jal akan memberi dan Allah bisa memberi. Dua. Allah akan memberi dan Allah bisa memberi. Maka dalam hadis yang pertama di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza da'a ahadukum fala yaqul in syi'ta" Wal ya Wal apabila seorang di antara kalian berdoa memohon maka jangan mengatakan insyita Allahummaghfirli insyita ya Allah kasih aku ya Allah kalau engkau berkehendak kalau engkau mau ya Allah ampuni aku kalau engkau mau ya Allah masukkan aku ke surga kalau engkau mau ya Allah kasih anak kepada aku kalau engkau mau ya Allah kalau engkau berkehendak ya Allah jangan ini ada berdoa. Begitu pula tatkala kita mendoakan saudara kita. Kadang-kadang antum melihat saudara antum belum punya anak. Semoga punya anak insya Allah. Jangan bicara insya Allah. Antum sedang mendoakan dia. Seakan-akan antum kan mengatakan semoga engkau dikasih anak kalau Allah berkehendak. Maka ingat urusan berdoa yang pasti antum memohon. Kemudian disebutkan di sini wal yu'azzimir raghbah. Hendaklah antum mengagungkan harapan antum. Kalau minta itu minta yang besar, jangan minta yang kecil. Kenapa? Karena yang enggak ada yang besar buat Allah Azza wa Jalla dari permohonan hambanya. Sampai dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهي هم هم باكوتة. Andai kata manusia yang pertama di antara kalian, makhluk yang pertama di antara kalian bangsa jin dan manusia. Dan manusia sampai yang terakhir. Ciptaan Allah yang pertama sampai yang terakhir. Sekarang di Indonesia, di dunia ini, di Indonesia berapa penduduk bumi? Penduduk Indonesia 250-60 juta. Penduduk bumi ini mungkin sekarang 7, berapa miliar? ini yang ada sekarang digabung dengan manusia yang pertama dari Nabi Adam sampai sekarang dihimpun ditambah lagi dengan manusia yang akan diciptakan sama Allah sampai kiamat nanti digabungkan jadi satu kemudian mereka berdiri di satu lembah di satu lapangan lalu mereka semua meminta apa aja yang mereka minta lalu aku memberikan semua permohonan mereka apa kata Allah? Mana qasadzalika mimma indi? Itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Kecuali seperti berkurangnya air laut, air samudra ketika antum memasukkan jarum di dalamnya, kemudian diangkat jarum itu, antum bisa lihat apa yang tersisa di lautan itu dan apa yang diambil oleh jarum tersebut. Tidak ada Maka kau mau minta sama Allah, minta yang banyak, yang besar. Dengan penuh harapan. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Sehingga kalau kita melihat hadis ini, hilang sifat hasud dari kita. Iri dengki itu akan tersingkirkan. Dengan antum punya keyakinan, antum melihat saudara antum dikasih rizki sama Allah. Kasih mobil yang baru. Kasih motor yang baru, rumah yang baru. Antum mengatakan Allah bisa kasih aku sepuluh kali lipat dari yang kau miliki. Nah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Fa inna Allah la ya'zum alaihi syai'in a'ta. Nggak ada yang besar buat Allah kalau Allah mau kasih. Apalagi urusan dunia. Antum minta surga Allah kasih. Jemaah. Surga dengan dunia ini. Kalau antum minta sama Allah, ya Allah aku minta tanah seluas kota Jember ini. Menurut antum besar nggak permohonannya? Seluas kota Jember, ya. berapa hektar Jember? Kecil. Ya. Antum minta surga yang luasnya seluas langit dan bumi Allah kasih antum. Apalagi cuma seluas kota Jember ini. Ya. Maka usahakan Tatkala kita memohon kepada Allah Azza wa Jal Hadir <tuh> Hadir dalam diri kita itu Kebesaran Allah Yang Allah bisa memberikan Segala sesuatu kepada kita Baik Kemudian Di hadis yang sesudahnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami. Ismail ibn Ulayyah dia meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Suhaib dia meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida da'a ahadukum falyazim fid du'a" apabila seorang berdoa di antara kalian hendaklah bersungguh-sungguh jangan lemes Jangan menunjukkan kalau antum itu Ya kayak kurang percaya. Kayaknya dikasih, kayaknya enggak dikasih sama Allah. Wala yakul "Allahumma in syi'ta fa'atini." Ya Allah, kalau engkau mau engkau kasih aku. Fa innahu la lahu. Enggak ada yang bisa maksa Allah Azza wa Jalla. Artinya seakan-akan Allah itu enggak bisa ngasih kita. Karena apa? Karena ada yang maksa Allah, ada yang melarang Allah. Jadi, ucapan antum, insya Allah, dalam memberi ingat, kalau kita hendak melakukan sesuatu, kita katakan insya Allah. Tapi dalam urusan kita meminta kepada Allah, nggak ada yang bisa maksa Allah. Yang Allah kasih, yang Allah mau. Kalau Allah nggak mau kasih, Allah nggak akan kasih. Makanya, setiap solat, selesai solat fardu, di antara zikir yang kita baca adalah, Apa jemaah? Allahumma, lamania lima aqaib, wa la lima mana Allahumma la mani alima ya Allah enggak ada yang bisa menghalangi apa yang kau akan kasih enggak ada yang bisa menghalangi kemudian sebaliknya wa la nggak enggak ada yang bisa ngasih kalau Allah enggak mau kasih antum walaupun seluruh penduduk Indonesia ini plus seluruh penduduk dunia ini bergabung Saling tolong menolong diantara mereka untuk memberikan sesuatu kepada antum nggak bakal untuk dapat itu sesuatu, kalau Allah tidak berkehendak, ada pertanyaan: Ustadz, tapi kalau kita membesuk orang sakit, kok doa kita itu la satu tahun? Insya Allah, nggak apa-apa, enggak apa-apa nih. Insya Allah, jadi pembersih penyakit itu. Gimana masalah itu? Para ulama menjelaskan. Ketika Nabi AS mengatakan itu, itu babnya bab khobar. Memberikan informasi. nggak apa-apa, insya Allah jadi pembersih dosa-dosa. Penghapus dosa-dosa. Ini memang insya Allah. Tergantung orangnya. Karena pada satu buku, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang badui yang sudah kita bahas hadisnya. Lalu Nabi mengatakan kepada dia alaihi salatu wasallam la ba'sa tahurun insyaallah. Apa jawab orang badui ini? Bal humma tafun, bal humma tafur ala syekh kabir kayma tuziruhu alqubur. Apa kata dia? Ini yang menimpaku ini panas yang mendidih yang menimpa orang yang sudah tua yang akan mengantarkan dia ke kuburan. Artinya dia nggak mau dengan informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya jadi azab buat dia. Jadi babnya bukan bab doa, bab berita. Memberikan berita kepada dia, ini insya Allah jadi penyembuh loh buat engkau. Buat penghapus dosa, buat engkau. Karena kita tahu bahwa penyakit yang menimpa hamba itu akan meleburkan dosa-dosanya kalau dia bersabar menghadapi hal itu. Maka jemaah mulai sekarang kalau mau doakan saudaranya enggak pakai insyaallah. Moga cepat punya anak, punya anak insyaallah. Enggak perlu. Moga cepat punya anak. Moga Allah kasih anak. Moga Allah sembuhkan. Makanya kalau doa syafaat Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru Minta Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya. Dan dalam urusan doa ini Sekali lagi jangan meremehkan urusan doa. nih mahasiswa bentar lagi mau menghadapi ujian. Doanya dikencengin. Selesai ujian doanya kendor lagi. Ramadan juga seperti itu. Jadikan Ramadan kita jamaah syahrud doa. Nasihat anak mulai sekarang. Antum mulai catut Anak mau menjadikan bulan Ramadan ini bulan berdoa. Antum kumpulin doa-doa Rasul SAW Yang belum punya bukunya beli Buku sus, kumpulan doa-doa Nabi SAW Atau doa dari Al-Quran dan Sunnah Kumpul Kemudian Antum mulai catat kapan Anda mau berdoa Karena ketika puasa Kebanyakan orang itu nganggur Nunggu apa? Nunggu malam Bahkan sebagian orang itu habis asar sudah cari malam Keliling dia kota Jember ya alun-alun mana mencari malam tersebut. Maka manfaatkan antum jadikan itu untuk bulan berdoa. Nah, fadl barakallahu wa Assalamualaikum warahmatullahi Summa qala rahimahullah, bab rafil aidi fi du'a. Qala haddatsana Ibrahim bin Mundhir, qala haddatsana Muhammad bin Fulaih, qala akhbarani Abi an Abi Nu'aim wa huwa wa huwa Wahab. Qala ra'aytu ibn Umar wa ibn Zubair yad'uani yudirani birahataini 'ala al-wajhi. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب عن اكرمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها زعم انه سمعه منها انها رات النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول انما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المؤمنين اديته او شتمته فلا تعاقبني فيه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قدم الطفيل بن عم قدم الطفيل بن عمر الدوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فظن الناس انه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قهط المطر عاما قحط المطر احسن الله اليكم قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله قهط المطر wa wa ajdabatil ard wa halakal malu farafa ayadaihi wa ma yura fis samai sahabatin famadda yadaihi hatta raaitu bayadi ibtaihi yastasqillah falam lain al jumu'ata hatta aham syabal qaribad darir ruju ila ahlihi fadamat jumu'ah falam kanatil jumu'atul lati taliha faqala ya rasulullah tahaddamatil buyut wahtabasir rukban واحتبس الركبان. أحسن الله إليكم. واحتبس الركبان فتبسما لسرعة ملال ابن آدم وقال بيده اللهم حوالينا ولا علينا فتكشطت عن المدينة. قال حدثنا الصوت قال حدثنا أبو أوانه عن سماك عن إكرمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول Allahumma inna anna Allahumma inna ana basharun ayyu mu'minina adaituhu aw satamtuhu bab bab mengangkat tangan ketika berdoa kita tahu bahwasanya sunnah ketika memohon itu dengan mengangkat tangan. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat atau pandangan para ulama tentang model ngangkat tangannya seperti apa. Ada yang modelnya mungkin seperti ini, sambil menutup wajahnya. Ada yang modelnya seperti ini, ada yang angkat tangannya ke atas. Di sini Al Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan mengangkat tangan. Ini termasuk adab. Jadi mengangkat tangan itu menunjukkan kebutuhan antum kepada Allah. Seakan-akan antum sedang menunggu sesuatu yang jatuh di tangan antum. Siap antum meraihnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Inna Allaha Hayyun Karim. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatin. Allah itu maha pemurah dan maha malu Allah Azza wa Jalla. Malu angkat tangan kemudian Allah tidak berikan apa-apa kepada dia. Di sini disebutkan azar dari Abu Nuaim Wahab dia berkata ra'aitu Umar aku melihat Ibnu Umar dan Ibnu Zubair keduanya berdoa dan diputar kedua tangannya itu ke wajahnya. Kira-kira seperti ini dia berdoa. Namun athar ini dhaif. Athar ini dhaif. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim secara marfu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Idza sa'altumullah fas'aluhu bibutuni akufikum. Kalau kalian memohon kepada Allah, mintalah dengan bagian dalam tangan kalian. Wa la tas'aluhu bi Jangan minta dengan luarnya, tapi minta dengan dalam tangan kalian. Fa idza farautum famsahu biha wujuhakum. Kalau kalian selesai berdoa, maka usaplah dengannya wajah kalian. Maka yang tunggal melihat kenapa ada orang ketika berdoa mengusap wajahnya. Tapi hadis ini baik. Hadis ini baif Sebagian orang berpandangan bolehnya beramal dengan hadis baik, sehingga mereka mengamalkan hal itu. Tapi yang sahih Rasulullah SAW tidak mengusap wajahnya dengan tangannya. Taiba Kemudian hadis yang selanjutnya di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Uwana dari Simak bin Harab dari Ikrimah dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah za'ama annahu sami'ahu minha yani Ikrimah ber, mengaku dia mendengar hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha annaha ra'atin nabiy sallallahu Usai Aisyah melihat Nabi alaihi salatu wasallam yad'u rafi'an Nabi berdoa mengangkat kedua tangannya yaqul dalam doanya beliau mengatakan innama ana bashar. Aku tuh manusia biasa ya Allah. Fala akibni. Kita lihat jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia sama seperti kita. Berdasarkan Al-Qur'anul Al Karim dan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hal itu. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum. Aku tuh manusia sama seperti kalian. Apa yang membedakan yuha ilayya? Diwahyukan kepada aku. Ini yang membedakan. Beliau manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian sektor di dalam Islam yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu diciptakan dari cahaya. Beliau tidak diciptakan dari tanah. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW itu nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena beliau tercipta dari cahaya. Tapi ternyata ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut. Beliau mengatakan, Ana Bashar, aku tu manusia. Lalu beliau mengatakan, Falatu tu akib ya Allah jangan aku menghukumku ya. Allah. Jangan aku dihukum. Karena apa? Beliau mengatakan, Ayu ma rajulin minal mu'minin azaitu. Manusia manapun dari orang-orang beriman yang aku sakiti dia. Aku sakiti dia. Mungkin dicela, ausyakan atau aku menghinanya, fala tu'aqibni fihi. Jadi ayu marajul. manusia manapun yang mungkin Nabi alaihissalam dalam kondisi marah kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, maka beliau mengatakan aku manusia biasa. Nabi pernah marah, nah Maka Nabi meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Nabi tidak diberi sanksi. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta siapapun orang yang pernah aku celah jadikan celahanku itu penghapusan dosa buat dia. Itu permintaan Nabi Alaihi Wasallam. Kenapa Imam Bukhari menyebutkan hadis ini berkaitan bahawa ketika itu Nabi Alaihi Wasallam berdoa mengangkat tangannya. Tinggal bagaimana angkat tangannya tadi yang kita bicarakan. Manalah angkat tangan yang bisa kita lakukan yang nampak yang antum perlu sama Allah Azza wa Sebagian masyayikh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ya yang lebih utama kalau kedua tangannya itu di dirapatkan. Tapi kalau nggak mau dirapatkan nggak apa-apa pula. Baik. <tuh> Di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qadimat Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Datang Tufail bin Amr ad-Dawsi. Ini salah seorang Sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal Nabi alaihi salatu asalam di kota Mekah. yang dia sempat meletakkan kapas di telinganya, karena takut tersihir dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi kenapa ada usaha dari orang-orang kafir supaya siapa saja yang datang ke kota Mekah ini tidak mendengar dari Nabi Muhammad SAW? Realitanya yang mendengar dari Nabi Muhammad SAW Kebanyakan masuk Islam. Apa kata mereka? Orang-orang itu disihir. Maka Tufail bin Amr al sempat melakukan hal itu. Insya Allah Tufail. Kalau yang lainnya Tufail yang anak ingat. Tapi pada akhirnya dia ingin mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mendengarkan tentang Islam. Mendengarkan Al-Quran karim Dan Tufail bin Amr Dausi masuk Islam. Dia pulang ke negerinya, dia berdakwah. Ternyata yang masuk Islam itu hanya sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu taala termasuk kaumnya Tufail. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibn ibn Sa'hr ad-Dausi dari kabilah ya, Tufail. Subhanallah. Setelah itu Tufel datang ke kota Medina Dia melaporkan hasil dakwah dia Bahawa saya ternyata bertahun-tahun dia berdakwah Sepertinya enggak ada gunanya Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Inna dausan qat asad wa abad Wahai Rasulullah Qabilah daus ini sudah durhaka dan enggan untuk masuk islam. Allah alaiya. Maka. Aku memohon kepadamu agar engkau berdoa memohon kepada Allah. Kehancuran buat kau bila dos. Orang kalau sakit hati jemaah. Yang ada itu. Doa-doa keburukan. Berkaitan dengan doa memohon keburukan. Kapan kita boleh mendoakan keburukan dan kapan kita seharusnya doanya doa kebaikan. Kita akan lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi <tik> <tik> wasallam. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Nabi lalu menghadap kiblat. Jadi sunnahnya berdoa itu menghadap kiblat. Jadi kalau antum mau berdoa lagi di atas, lagi duduk-duduk, umpamanya ada keinginan berdoa, usahakan menghadap kiblat, tidak harus. Tapi ini termasuk adab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, ketika beliau di padang Arafah, beliau menghadap kiblat, berdoa. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam selesai melempar Jumratul Aqabah, kemudian hendak berpindah ke Jumratul Wusta, afwan. Dari Jumratul Sughra ke Jumratul Wusta, Nabi alaihi salatu menyempatkan diri berdoa dan menghadap ke kiblat. Kemudian dari sana pun menuju ke Aqabah beliau juga berdoa menghadap kiblat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'i beliau sampai ke Jabal Safa, beliau menghadap kiblat berdoa. Sampai ke Marwah beliau juga menghadap kiblat berdoa. Ini menunjukkan bahawa di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat. Wa rafa'a Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Apa yang beliau katakan? Fadhannannas annahu yad'u alaihim. Orang-orang mengira Nabi akan mendoakan keburukan buat Daus, bahkan mereka mengatakan halakat Daus. Halakat Daus ini bahasa Apa jemaah? Bahasa jembernya tompes daus. Jadi sudah. Sudah apa? Binasa sudah. Apa bahasa jembernya? Tompos sudah. Aduh habis sudah. Halakat dos. Kalau Nabi sudah angkat tangan, habis. Makanya orang-orang musyrikin ketika mereka selesai mengganggu Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah Lalu Nabi mengatakan Allahu alaika jahl, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Umayyah. Itu mereka ketakutan semuanya. Karena mereka tahu doa Nabi mustajab dan di tempat itu doa mustajab. Maka para sahabat Nabi ketika lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berdoa menghadap kiblat, angkat tangan lalu beliau mengatakan Allahumma hdi dausan wa'tibihim. Ternyata doanya Kebaikan, ya Allah berikan hidayah kepada Daus dan bawa mereka kemari. Nabi mengatakan Allahumma di Dausan wakti. Dan Subhanallah setelah itu Tufail bin Amr Dausi balik ke kampungnya hampir satu kabilah bahkan mungkin semuanya maksud saya. 80 kakak itu masuk Islam. Dibawa ke Madinah oleh Tufail bin Amr al-Dawsi. Ini mengingatkan mungkin sebagian kita ketika berdakwah melupakan doa. Sebagian ketika kita ketika menyeru manusia itu menyandarkan kepada kehebatan dia dalam berceramah. Kepiawaian dia dalam menyampaikan. Dia lupa kalau yang ngasih hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Maka ini pelajaran buat kita. Insya Allah Tufel bin Amr Dawsi sudah mendoakan. Tapi mungkin kaumnya memang bandel. Namun Rasulullah SAW melihat ada kebaikan di Kabilah. Maka di sini jamaah, kapan kita mendoakan keburukan buat orang yang memusuhi Islam, buat orang yang di luar Islam, dan kapan kita mendoakan kebaikan. Lihat kondisinya. Kalau orang yang menyakitin Islam itu ada harapan dia itu ya bisalah membantu agama Allah ini. Artinya dalam hati kecil kita kita mengatakan insya Allah orang ini bisa jadi baik. Hanya dia masih tersesat. Hanya dia belum tahu. Maka di sini kita mendoakan. Tapi kalau kita lihat orang itu memang sudah nggak ada baiknya. Bahkan sulit untuk menerima kebaikan yang ada seperti Abu Lahab. Apa yang turun? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dha talahab wa amra'atuhu hammalat al-hatab. Fi jidha hablum mimas. Tidak ada kebaikan sudah buat dia. Maka kehancuran. Maka anda setiap muslim, khususnya para pendakwa, khususnya kita nih, sekarang menghadapi kondisi negeri kita yang seperti ini. Ada orang-orang yang memang kita lihat aduh susah orang itu, say. orang ini memang jahat semua umat Islam. Silahkan kita doakan keburukan. Tapi kalau masih ada harapan dia itu jadi orang baik, Insya Allah say, sebenarnya hatinya itu baik dia, say. maka untuk doakan semoga dia dapat hidayah. Seperti itu penjelasan para ulama tentang bagaimana kita mendoakan keburukan dan kapan kita mendoakan kebaikan buat orang-orang yang sejatinya memusuhi agama Allah ini. Taib. Hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Humaid bin Anas. Anas mengatakan kuhital kuhital matar, yakni hubis al Air hujan itu ditahan. Aman. Hampir setahun nggak turun hujan. Di kota Medina. Faqama muslimin ila nabi sallallahu alaihi wasallam al Sebagian kaum muslimin itu bangkit menghadap Rasulullah sallallahu pada hari Jumat. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan ketika itu Rasulullah sallallahu di atas mimbarnya sedang berpidato, sedang berceramah. Faqala ada seorang yang mengatakan ya Rasulullah al matar wa ajdabatil ard Wahalakal mal. Wahai Rasul SAW, hujan tak turun ni sudah. Bumi menjadi kering. Kita tahu bahwasanya bumi itu menjadi hidup kembali ketika Allah menurunkan air hujan. Dampak dari tidak turunnya hujan, bumi akan kering. Maka mereka menceritakan. Tak ada lagi tumbuh-tumbuhan sudah. Wahalakal mal. Harta kita mampus sudah. Karena kebanyakan harta mereka apa? Apa jemaah? Binatang ternak. Yang hidupnya binatang ternak itu dari? Rumput. Ketika tidak ada air hujan, bumi kering, mati binatang-binatang itu. Farafa'a yadaihi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya. Wama sama imin sahaba. Dan di langit pada waktu itu jernih langit itu. Tidak ada satupun awan di atas langit. Antum pernah melihat langit itu biru. Seperti itu kondisi langit. Belum ada. Nah. Jernih, nggak ada satupun awan. Famadda yadayhi hatta ra'aitu bayadha iftai. Kata Anas bin Malik, lalu Rasulullah Rasul angkat tangan. Kemudian beliau membentangkan tangannya. Hingga aku bisa melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ana seperti ini, antum melihat ketiak ana. Enggak melihat karena pakaian ana sub, Tapi kalau orang pakai rija, pakai selendang seperti yang dipakai orang ketika berihram akan kelihatan. Nah. Maaf imanti. Antum lihat kalau orang pakai ihram kan hanya kain yang diselempangkan di di atas pundaknya. Ketika diangkat tangannya dan posisinya di atas mimbar, mau tidak mau yang di bawah yang duduk akan kelihatan dengan ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, tasqillah tabarak wa taala. Beliau minta hujan sama Allah. Minta hujan. Dan di antara doa Nabi sallallahu Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Fama sallaina al-jum'ah kita itu enggak selesai salat Jumat hatta aham hujan itu sudah turun. Jadi dalam kondisi belum selesai salat Jumat kecuali hujan itu turun hatta aham masyab al ila ahli. Sampai pemuda-pemuda yang kuat yang gagah perkasa yang rumahnya dekat kepingin pulang. Karena hujan ini. Dia sampai ingin pulang ke rumah. Karena kondisi hujan yang deras pada waktu itu. Fadamat Jum'ah Subhanallah Hujannya itu Satu minggu apa satu Jum'at? Jemaah Islam gak kenal satu minggu Islam kenalnya satu Jum'at Ini hadisnya. Damat Jum'at Satu Jum'at Hujannya itu satu Jum'at Makanya kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang baca surat kahfi akan dikasih cahaya sampai Jumat yang selanjutnya. Salat yang lima waktu. Dari Jumat ke Jumat. Itu penghapusan dosa. Bukan dari minggu ke minggu. Karena minggu dan minggu adalah buat orang-orang yang tersesat. Antum ketawa. Sahih. Abolin mereka. Antum lihat Bani Israel ini, jamaah. Dari orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi itu yang mereka agungkan itu hari apa? Sabtu, gimana orang Nasrani bisa hari Jumat? Habis bisa hari Jumat. Bisa hari Ahad mereka. Padahal mereka mengikuti syariatnya Taurat. Dan di Taurat yang ada hari Sabtu. Itulah tadi kesesatan yang nyata dari mereka. Makanya nggak ada lagi satu minggu. Usahakan nggak ada ngomong, insya Allah satu minggu anak bayar utang. Nggak ada. Satu Jumat. Sejumat. Aduh, saat belum terbiasa. Harus dibiasakan. Kita ini mayoritas di Indonesia. Seharusnya bahasa yang dipakai itu bahasanya umat Islam. Yang menjadi kebiasaan mereka. Antum kapan bayar utang? Satu Jumat. InsyaAllah selesai. Atau kalau enggak bilang itu, bilang sepekan. Usbu. Usbu itu dari sab'ah. Tujuh hari insyaAllah. Aku bayar utang. Baik. Kemudian Setelah Jumaat depan Nabi SAW, paham maka nanti Jumaat latih taliha, masuk Jumaat selanjutnya, sudah azan Ya Yalla azan. <coughs> Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik. Kemudian setelah satu Jumat, di Jumat selanjutnya mereka datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasalam dan berkata ya Rasulullah tahaddamatil buyu. Wahai Rasulullah, rumah kita mulai hancur. Waktu pertama ngomong apa yang terjadi? Air hujan nggak ada, bumi kering, harta mereka hancur, ternak-ternak mereka mati. Sekarang rumahnya yang hancur. Karena ketika hujan turun terus ya ma, ah, kebanyakan rumah yang ada di Arab itu, bahkan kalau antum berangkat umroh sempat mampir ke Khaybar, itu masih ada bangunan-bangunan sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang bangunannya itu dari tanah liat. Tanah liat yang tidak dibakar. Yang hanya dijemur. Kemudian ditumpuk. Ketika kering, jadi kuat tuh. Tapi ketika ada hujan, terkikis itu tanahnya. Maka yang mereka mengatakan, Tahat damatil buyut, hancur rumahnya udah. Sepekan jemaah, satu Jumat bayangkan nanti. Turun hujan. Wah, Ar rukban jamur rakab. Artinya kafilah dagang yang terdiri dari beberapa ekor onta itu nggak bisa masuk Medina. Kenapa? Ketika hujan mereka Ngiyup Ya, Ma. Ngiyup itu bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya? Berteduh. Nah, mereka berteduh. Tuhan nggak berangkat-berangkat. Biasanya kalau sudah hujan berhenti mereka baru akan masuk ke kota Medina. Tapi karena kota Medina hujan terus mereka nggak bisa masuk. Mereka nunggu sudah. Sejumat bayangkan. 24 jam kali 7 hari. Gimana kondisinya? Jawa? Fatabas sama. Rasulullah SAW tersenyum. Lisur ati malalat ibni Adam. Karena melihat begitu cepatnya jenuhnya manusia. Kemarin nangis-nangis minta hujan, dikasih hujan, kebanyakan hujan. Wa qala biyadihi. Nabi AS angkat tangan lagi. Beliau mengatakan, Allahumma hawalayna. Beliau mengatakan, Ya Allah di sekitar kami hujannya. Wala alayna. Tapi jangan di atas kota. Artinya hujannya jangan diputusin. Karena dalam riwayat lain mereka mengatakan minta supaya Allah memberhentikan hujannya. Seakan-akan udah cukup, belum cukup. Maka Rasulullah SAW tidak minta hujannya diberhentikan. Tapi doa beliau Allahumma hawalaina. Ya Allah turunkan hujannya di sekitar kami. Di tempat-tempat tumbuhnya rerumputan. Tempat-tempat pertanian hujan di sana. Tapi di atas kota yang banyak rumahnya, jangan. Wala alaina fatakas syatot anil madinah. Awan itu langsung tafarrakat, langsung terpisah dari kota Madinah. Jadi kota Madinah yang nggak ada hujan sekelilingnya, hujan. Antum pernah melihat bagaimana awan itu kelihatan ada hujan di samping-samping Sedangkan tempat antum berdiri tidak turun hujan. Seperti yang terjadi di kota Madinah An-Nabawiyah ini babnya bab angkat tangan, angkat tangan ketika berdoa. Makanya kalau doa istisqa itu dianjurkan untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai nampak ketiak kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ketika Nabi sholat di mimbar itu ngadep kiblat apa enggak? Ngadep kiblat enggak aja, nah, enggak. Kalau ngadep kiblat kelihatan enggak ketiaknya? Enggak. Jadi Rasulullah SAW berdoa dan para sahabat melihatnya. Adapun setelah berdoa itu mau berdoa lagi menghadap kiblat, nggak ada masalah seorang dan para makmum. Ketika istisqa dianjurkan angkat tangan juga. Jadi doa pada hari Jumat itu sunnahnya cukup mengangkat jadi telunjuk. Doa pada hari Jumat. Bahkan pernah sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari atau radiyallahu ta'ala Pernah melihat salah seorang tabi'in jadi khatib kemudian angkat tangan dalam hadis riwayat muslim al hakam bin Marwan, kalau nggak salah ketika dia berdoa dengan hari jumat angkat tangannya sahabat ini langsung mengatakan qabbahallahu hatainil yadain semoga Allah memburukkan kedua tangan ini Rasulullah SAW kalau salat Jumat biasanya beliau berdoa hanya dengan jari telunjuknya tapi ketika minta hujan beliau angkat tangannya tinggi-tinggi hadza wallahu Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita masuk ke cerita jawab sebelum <coughs> Ana baca pertanyaan ini. Ana mau tanya. Sebutkan kita ini di kuliah imam syafi'i. Paling tidak mahasiswa STD itu tahu lima buku madhab syafi'i yang bukan karangan Imam Syafi'i. Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Hamsa, Uzkur Salada. Mata, Mata Nabi Syuja. Syarah Mata Nabi Syuja. Hasyiatu ibatan Mata Nabi Syuja. Kuluh Mata Nabi Syuja. المحذب لمن لابي ساق إبراهيم طيب نسيت وشرحه مجموع شرح محذب للنووي فتح العلم سفينه النجا ما شاء الله اعطي الهديه يا شباب ارسل ما شاء الله طيب يا شباب درس مهم لطلاب كليه الإمام الشافعي لا ترجعوا الى دياركم حتى تحفظوا عشر كتب في المذهب الشافعي يعني ده ينطول اجازه سامب منحفل 10 كتاب ده المذهب الشافعي ما له وانتوا طالع dari kuliatul imam syafi tapi enggak hafal bukunya imam syafi i. malu malu ini nanti. hafalnya buku hambali malah kuliahnya syafi eh fadzil syafi eh fad antum harus hafal baik pertanyaan kedua sebutkan kapan meninggalnya imam bukhari dan lima buku imam bukhari نعم تفضل قم نرى توسل ماقولوا نعم صحيح ادب المفرد تاريخ الكبير دحفة خلق أفعال الإباد خلق أفعال الإباد القراءة خلف الإمام نعم قل نعم ما شاء الله أرسل الشباب للوراء طيب Pertanyaan selanjutnya. Ini bukan buat mahasiswa, buat yang orang luar. Kita pernah bahas ada empat cara mengetahui kekurangan diri kita. Kita tuh kadang-kala -kadang merasa baik, ya. udah ngaji, udah belajar. Orang yang paling susah diperbaiki adalah orang yang merasa baik. Udah, oh, udah baik gitu. Tapi ternyata ada empat cara mengetahui kalau kita ini masih kurang, gitu. ada empat cara. Ini buat yang dari luar. Nah. Baik. Buat yang dari dalam. Fadl. Yang pertama. Duduk sama orang alim, cari guru, tanya tentang kekurangan diri kita minta supaya dikasih nasihat. Baik yang pertama, yang kedua. cari teman yang kita jadikan dia pengawas buat diri kita. kita minta kalau antum melihat anak berlaku nggak benar, tolong dikasih nasihat. Nah itu cara kedua. cara ketiga. dia lihat bagi kon dia bergaul dengan masyarakat ya sehingga dia tahu mana yang disukai masyarakat dan mana yang dibenci yang baik dia lakukan yang dibenci sama masyarakat kita tinggalkan Taib yang keempat mengambil ibroh dari lisan orang-orang yang gak suka sama kita zaman kadang-kadang sebagian teman kita itu gak mau ngomong kita itu jelek karena dia dapat manfaat dari kita takut kalau dia menegur kita akhirnya dia meninggalkan kita kalau antum gak dapat teman yang baik yang menegur antum cari, bukan cari musuh ya ada orang yang gak suka sama kita. Manfaatkan kritikan-kritikan dari orang tersebut untuk memperbaiki diri. Di situ kita bisa berakhlak mulia. Barak. Tapi, anda mau kasih hadiah buat jamaah paling jauh. Nah, mana yang paling jauh? dari Banyuwangi. Masya Allah jemaah. Ada yang lebih dari Banyuwangi? Kalau yang mahasiswa aja antum dari mana? Pu dari Sumenep, cek <silence> Tapi sudah ada di Jember. Domisili di Kediri. Terus ke Jember ini ngapain? Nyambangin? Oh, Masya Allah, Jemaah. Nggak apa-apa, kita kasih yang dari mana? Dari Banyuwangi, ah, dari mana lagi? Dari Padang. Ada yang dari Papua di sini. Enggak maksud yang datang ke sini untuk kajian. Kalau jauh-jauhan mahasiswa kita ada yang lebih jauh lagi. Nah, Banyuwangi antum datang untuk kajian, mem. Masya Allah. Kalau yang ke diri untuk ngunjungin teman gitu, sekalian gitu kan. Ini kasih yang buat dari Banyuwangi, jamaah. Ini kasih buat yang dari mana? Dari Kediri. Nah, hadiah terakhir buat yang paling tua, <silence> Alhamdulillah, kita lihat kajian ini memang dominan anak-anak muda, tapi ada yang tua-tua. Yang umurnya 70 tahun. nggak ada kayaknya. 60. 60 berapa? 60 pas Ada yang di atasnya? 63 Masya Allah Ada yang di atasnya 63? Berapa? 73 Masya Allah jamaah Kirim ke belakang Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum jamaah Karena ini kajian terakhir maka mudah-mudahan hadiah itu bermanfaat dan semoga keberadaan kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, buku apa yang bagus menurut Ustaz mengenai kumpulan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari sunnah? <tuh> Kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Adhkar Termasuk kitab yang bagus dalam bab doa. Perlu dimiliki oleh setiap muslim. Adapun kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sekarang. Ada yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak ya. Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Ya, Syekh Abdul Kemudian yang buku kecil yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ibn Wahab Al-Qahtani. Kemudian juga ada yang sudah dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Syekh oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullahu taala, ana rasa doa buku-buku itu bisa di, dimiliki Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa adab ketika kita bersedekah? Kita berharap dengan berdoa di dalam hati meminta balasan lebih di dunia alias pamrih. Atau, apa kita pasrahkan? Apapun balasannya, yang Allah akan beri. Jemaah, ketika kita bersodakoh, berharap balasan dunia. Allah akan kasih balasan dunia. Tapi, ketika kita bersodakoh, berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, yang pahalanya bisa di dunia dan bisa di akhirat, dan kita tahu yang lebih utama adalah yang di akhirat, maka itu yang lebih utama. Jadi, ketika antum bersodakoh, hanya untuk cari kesembuhan. Allah kasih kesembuhan kepada antum dan itu tidak dosa. Tapi antum nggak dapat apa-apa di akhirat. Kalau antum berharap Ustaz, anda berharap kesembuhan dan berharap diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah nggak apa-apa hal itu. Tapi tentunya tidak sempurna pahala yang antum dapatkan di akhirat antum karena sudah antum minta di dunia sebagiannya. Maka berusaha ketika bersodakah minta supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia akan ikut, kesembuhan akan datang, kemudahan akan Allah berikan. Barakallahu fikum. Di media sosial banyak orang yang mudah menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Tidak sedikit berita tersebut yang akhirnya terbukti berita bohong, hoax. Khususnya berita tentang pilpres. Yang menyedihkan banyak teman-teman yang sudah ngaji juga menyebarkannya. Jamaah, kita lihat pilpres yang sekarang ini. Pilpres memang yang sungguh mengejutkan, yang mungkin ada banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, tapi itu terjadi. Dua kubu saling mengklaim, merekalah yang menang, dan mereka mulai sekarang. Berusaha untuk mengukuhkan kemenangan mereka dengan cara-cara mereka, sebagian dengan kecurangan mereka, sebagian dengan kejujuran mereka, sebagian memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita menghadapi hal ini sekarang ini, dan sepanjang hidup kita, seorang Muslim tidak boleh menyebarkan berita sampai dia tahu kebenaran berita tersebut. Setelah dia tahu berita itu benar. Dia tanyakan kepada dirinya, apa manfaatnya menyebarkan berita tersebut? Kalau kiranya tidak ada manfaatnya, nggak perlu disebarin. Antum akan ditanya sama Allah SWT. Kita tahu termasuk kesempurnaan iman seorang muslim, itu dia tidak ikut-ikut urusan-urusan yang tidak ada perlunya buat dia. Yang nggak ada gunanya buat dia. Tapi kemudian ketika dia melihat, kayaknya beritanya benar. Kemudian ada manfaatnya. Tapi momentumnya nggak tepat. Kayaknya sekarang belum pantas untuk diinformasikan. Maka ditunda menginformasikannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebagai pendukung paslon 01 atau mendukung paslon 02, tolong tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata yang menang nanti 02, maka semua harus taat dan patuh menerima hal itu. Kalau sebaliknya, ya juga harus berusaha untuk menjaga kedaulatan negeri kita. Tentunya semua ingin ada perubahan di negeri kita. Tapi kadangkala Allah tidak memberikan itu. Karena apa? Ya, karena Allah punya hikmah yang Allah sembunyikan di sana. Tapi setiap muslim hendak terus berusaha untuk memperbaiki. Untuk mendapatkan yang terbaik buat negeri kita. Itu usaha kita bersama-sama tapi tolong jangan sampai antum menjadi penyebar kedustaan. Akhirnya Allah jadi murka sama kita. Apa yang kita inginkan tidak Allah berikan kepada kita. Maka hati-hati dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Mau tanya bagaimana hukum dan penjelasan tentang Azan dan iqamah. Karena saya pernah mengatakan mengalami ketika sholat isya jamaahnya hanya ada tiga saya bersama teman saya. Akhirnya yang satu ini dia iqamah dan dia juga yang menjadi imam. Syukron. Ya seharusnya yang jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya itu yang bisa azan dan iqamah. Ya terpaksa dia jadi imam dan jadi muadzin. Tapi kalau kondisinya normal, ya seharusnya ada imam tersendiri, ada yang komat tersendiri. Di beberapa tempat, di beberapa negara itu, imam dan muadzinnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau imamnya nggak datang, yang menjadi penggantinya itu muadzinnya. Terpaksa dia jadi muadzin, komat, dan dia jadi imam. Bukan karena dia suka dengan hal itu, karena imamnya Nggak datang. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Barakallahu fikum. Saat saya seorang orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Perempuan umur lima tahun masih belum bisa bicara. Mohon doanya Ustaz. wafakahullah waffaqahullah, fahallah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Ustaz semoga saya bersekeluarga tetap istiqomah untuk bersabar dan berdoa agar doa saya terkabul. Usaha yang kami lakukan sudah maksimal, bahkan setiap waktu yang dijanjikan oleh Allah. Doa tersebut dikabulkan bahkan ketika di Mekah keluarga semua mendoakan mohon pencerahan dan bimbingan ya Ustaz agar hati ini selalu berprasangka baik atas cobaan ini. Syukran sebelumnya. Wallahi jamaah Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabat kami benar-benar menciptakan manusia itu dalam kesusahan, susah hidup ini. Jadi, kalau keluarga ini diuji dengan salah satu anak yang berkebutuhan khusus, mungkin itu tiket dia masuk surga. Kita nggak tahu, mungkin amalan kita kurang, mungkin dengan merawat itu anak, dengan bersabar karena kita tahu pahala orang bersyukur dan pahala orang bersabar beda. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala buat orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Bahkan pada hari kiamat nanti kata Nabi alaihi salatu wassalam Alhamdulillah. Ya waddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min bala. subhanallah orang-orang yang hidup senang di dunia selamat dari banyak cobaan pada hari kiamat tatkala mereka melihat pahala dibagikan kepada orang-orang yang dikasih balak ketika hidup di dunia dikasih petaka dikasih ujian yang berat dalam kehidupan di dunia ini mereka berkeinginan kulit mereka digunting-gunting Karena takjub dengan pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala. Kalau mungkin orang rumah ini sudah berdoa selama lima tahun. Ketahuilah bahawa Nabi Ya'qub AS berdoa untuk berjumpa dengan Nabi Yusuf AS itu selama empat puluh tahun. Ketahuilah bahwasanya Nabi Zakaria AS berdoa minta anak sama Allah itu sampai umurnya hampir seratus tahun. Tapi beliau terus mengatakan walam akun robbi syakia. Aku nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa dan memohon kepadamu. Maka yakinlah bahwa Allah bisa memberikan yang diperlukan adalah kesabaran dan keyakinan yang tidak boleh sirna dari hati seorang hamba. Yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan segala galanya. Allah bisa mengangkat itu gunung. Sebagaimana Allah angkat buat Bani Israel. Subhanallah. Allah bisa menyembuhkan orang yang buta. Allah bisa jadikan orang yang tidak berbicara, bisa berbicara. Maka banyak bacain Quran kepada anaknya. Dan terus memandang kehidupan ini dengan kacamata keindahan. Bahwa semua yang Allah takdirkan itu adalah indah buat kita. Wallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamun. Ta bisa jadi yang kita benci, di balik itu ada banyak kebaikan. Dan yang kita sukai, di balik itu banyak keburukan jamaah. Barakallahu fikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan semua jamaah. An. Amin. Ana minta bantuan doa Ustaz Syafiq dan semua jamaah. Semoga Allah segera memberi anak keturunan dan memudahkan segala urusan kita semua. Allahumma lakal hamdu kullu. Walaka syukru kullu. Wa ilaika yurjaul amru kullu. Allahumma rzuqna dhurriyatan tayyibah. Allahumma rzuqna dhurriyatan tayyibah. Rabbana hablana salihin Rabbana hablana salihin Mudah-mudahan Allah berikan anak keturunan yang saleh buat kita semua Dan khususnya buat yang bertanya Apakah tatkala seorang Orang tua tidak mau menikahkan anaknya Dikatakan zalim kepada anaknya Karena anak tersebut sudah, sudah mampu untuk menikah pertanyaannya anak ini anak laki apa anak perempuan Tugas orang tua salah satunya adalah menikahkan anaknya Ketika dia anak laki dan mampu untuk menikah maka segera menikah Tinggal sekarang apa penyebab orang tuanya tidak menikahkan dia Kalau dia anak perempuan tanya maka ya anak perempuan itu kalau ditahan sama orang tuanya tidak boleh menikah maka dia boleh menggugat orang tuanya orang tuanya boleh sudah maka dia berangkat ke pengadilan agama dia berangkat ke KUA dia jelaskan kondisinya orang tua ana sudah banyak yang melamar ana tapi orang tua ana melihat kepada fulus yang melamar ana ya mahasiswa STDI mungkin kalau menolak antum wajar jemaah. Karena mau dikasih makan apa gitu, tapi kalau memang alasan menolak itu karena tidak syari, maka boleh sang anak menggugat orang tuanya, dan anak itu tidak dikatakan durhaka. Tidak dikatakan durhaka, karena apa yang durhaka orang tuanya, anak itu punya hak. Makanya, pernah ada seorang anak wanita yang dipaksa menikah sama orang tuanya. perempuan ini, gadis ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini orang tuaku maksa aku menikah dengan dia, dengan sepupuku dan aku enggak mau nikah sama dia." Akhirnya Nabi mengatakan kepada beliau "Jangan paksa putri-putri kalian untuk menikah dengan orang yang dia tidak sukai." Setelah Nabi menjelaskan itu, apa kata anak perempuan, "Ya Rasulullah, aku sudah rela dengan keputusan ayahku menikahkan aku dengan sepupuku." Aku hanya ingin menjelaskan kepada orang-orang kalau kita itu juga punya hak yang harus diperhatikan. Subhanallah itu perempuan, jemaah. Maka antum bisa datang ke pengadilan untuk untuk meminta supaya kewalian orang tuanya dipindahkan. Ana beberapa hari yang lalu mendapat panggilan kerja di luar kota, tapi ana bingung untuk menerimanya. Karena ana berpikir, pekerjaan ini akan menyibukkan ana dalam beribadah di bulan Ramadan. Sedangkan di sisi lain kedua orang tua anak menginginkan anak untuk segera mendapat pekerjaan. Mohon solusinya Ustaz. Baik. Waktu kita semua sama. 24 jam dalam sehari. Tapi ada orang yang mungkin punya pekerjaan yang berat sehingga susah membagi waktunya untuk membaca Al-Qur'an untuk beribadah. Tapi ada orang yang dikasih waktu luang nganggur di bulan Ramadan gak selesai hatam Quran. Betul. Ada yang kerjanya hanya menjadi bagian senyum di kantor itu. Tugasnya cuma senyum dia. Berdiri di pintu, ada orang lewat. Nggak nah, hatam juga Quran dia. <tuh> Jadi bahasanya kembali kepada kita. Antum, silahkan. Apalagi orang tua menginginkan antum kerja keluar kota. Niatkan antum untuk berbakti sama orang tua dan minta sama Allah agar Allah memberi taufik kepada antum bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Wallahi jamaah, ada orang yang Allah kasih waktu sedikit karena dia punya banyak kesibut. Tapi waktu yang sedikit itu ternyata berkah buat dia. Karena dia memanfaatkannya untuk Allah Azza wa Saya seorang ibu. Putra saya berumur hampir tujuh tahun Ustaz. Yang kedua masih dalam kandungan. Saya merasa gagal menjadi orang tua karena dulu waktu masih kecil, biar anak saya diam. Saya memberikan gadget agar saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Dampak gadget ini sampai sekarang masih membekas. Anak saya seperti ketergantungan, meskipun sekarang saya batasi penggunaannya. Anak saya jadi susah dibilangin, jadi keras kepala dan itu memancing emosi saya sehingga saya menjadi ringan tangan. Setelah memukul saya jadi menangis sendiri dan menyesal sekali. Yang mau saya tanyakan bagaimana menghadapi sikap anak saya yang keras kepala? Bagaimana mengatur emosi saya? Doa apa agar anak saya dilembutkan hatinya? Apakah ada doa khusus untuk bayi dalam kandungan saya? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah jemaah, ketika seorang merasa dia yang salah, insyaallah ada usaha untuk memperbaiki. Apa yang harus dilakukan ibu? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena anak itu seperti kertas putih ini. Yang kita menulis apa yang kita inginkan. Berkaitan dengan gadget ini. Mungkin bisa dibatasin dengan hal-hal yang bermanfaat. Umpamanya nggak ada sambungan internet di gadget tersebut. Kita sudah downloadkan yang ngaji Al-Quran, tapi yang backgroundnya itu seperti cerita, seperti kartun mungkin, ya tentang mobil-mobilan apa, itu mungkin bisa mengobati anak kita. Yang kedua, berikan kepada anak kesempatan bermain sama orang tuanya. Jadi anak kecil ini jamaah, kalau dikasih HP, Masya Allah, rumah itu jadi tenang. Anak rasakan. Anak kalau masuk rumah, anak anak yang lima itu nggak ada. Anak lihat, oh kayaknya pegang HP ini. Bener, dicari pegang HP ibu ya. Di kamar bareng-bareng dia pegang itu jamaah. Masya Allah. Dikasih, jangan dikasih HP milik dia. Kalau dikasih gadget milik dia, dia merasa itu milik dia. Kalau ibunya ngambil, dalam hati dia, ibunya merampas miliknya. Tapi kalau gadget itu punya orang tuanya, artinya ketika orang tuanya sedang nggak dipakai, anaknya mau pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, silahkan. Pakai setelah itu diambil. Kemudian bermain dengan anak. Apa yang bisa bermain dengan anak sekarang itu? Anak diajak lari, anak diajak petak umpet, anak diajak main blok-blokan itu ya, bergambar. Sehingga perlahan-lahan kecanduan dia dengan gadget itu bisa dihilangkan sambil terus berdoa <coughs> mohon kepada Allah seperti yang di surah Al Furqan ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ja qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama barakallahu fikum Tapi yang pertanyaan terakhir jamaah izin bertanya Ustaz ana sedang proses menabung untuk umrah lebih baik mana ana menabung disimpan sendiri atau menabung di bank di mana bank itu memang mempunyai program tabungan umroh. Akan tetapi anak takut ada kaitannya dengan riba. Mohon solusi, Ustaz. Jazakallah khair. Jadi kalau memang nggak bisa nabung di rumah, nabung di bank syariat, nggak masalah, tapi harus yang syariat beneran. Masuk yang wadiah. Wadiah sudah antum nggak minta apa-apa. Kalau yang mudoroba, kalau yang murobaha ya itu masih meragukan. Yang wadi aja sehingga tidak ada tambahan apa-apa. Hanya antum titip untuk keamanan. Tapi kalau antum bisa ditabung di rumah itu lebih utama. Ditaruh di rumah karena sistem wadiah di bank syariah pun sebenarnya tidak wadiah. Kenapa tidak dikatakan wadiah? Karena duit kita masih dipakai oleh bank. Diputar sama mereka. Padahal wadiah itu namanya titipan gak boleh di pakai. Tapi sini dipakai. Namun kalau memang hajatnya mendesak, silakan. Hadza wallahu al-musab jemaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.